Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bang Haji ya bro. Kita hari ini mau buat tutorial isi gas mini ya bro. Gas mini yang seperti ini, yang biasa kita buat masak di hutan itu ya bro. Kita mau ngisi ininya dengan alat sederhana ya bro. Cuman sama korek dan gas. Kita ngisinya dari gas besar ini bro. Peralatannya cuma segini aja. Yang praktis ini cari aja yang udah kosong, yang nggak ada isinya ya bro, yang udah nggak kepake intinya. Cuman alat segini aja bro, kita udah bisa ngisi ini tanpa harus beli dengan harga 25.000 ya bro. Pertama-tama kita harus bongkar dulu koreknya ya bro. Ini di sini kita bongkar buat picu nanti di sini ya bro. Maju, hadapin koreknya. Kita buka aja ininya ya bro, dipisahin ini sama ini. Nah, buka ya bro. Bentar. Gak keras ya bro, aduh. Nah, sepertinya bro, dalamnya kan yang kita ambil cuman ininya aja ya bro. Nah, yang atas ini, yang putih. Kita buka, diputar aja. Yang ini kita ambil ya bro. Cuman ini aja yang dipakai sama ini. Ini kita sampingin dulu ya bro, ke pinggirin. Kita fokus sama ini ya bro. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal ambil yang kuningnya ya bro, kita lepasin. Nah, cara ngelepasinnya kayak gini ya bro. Kita tekan aja, belakangnya kan ada bekas gasnya ini ya bro, gas ini. Kita tekan aja ininya dari atas ini gini, sama apa aja yang penting bisa neken keluar. Nah, udah keluar ini, udah kalau udah ditekan tinggal ditarik aja. Nah, seperti ini ya bro, dalamnya. Kita ambil ininya. Nah, yang dipakai cuma ininya aja ya bro. Bentar. Terus selanjutnya kita pasangin aja ke sini bro. Nah, lihat. Soalnya korek-korek yang lain, yang setrekan itu, yang biasa itu, yang bukannya kesrek itu nggak bisa ya bro. Soalnya ininya beda dia. Yang sepertinya kecil. Kalau yang korek yang seperti ini, pasti dalamnya besar seperti ini ya bro. Langsung kita masukin aja. Nah, lihat bro, pas bro. Ini keadaannya kosong ya bro. Ada naik. Ini keadaannya kosong, nggak ada gasnya ini. Kita pencet aja kosong gasnya, nggak ada isinya. Kita coba isi sama gas tabung LPG ini ya bro. Usahakan kalau mau ngisi di tempat yang terbuka, jangan ada api ya bro. Karena pertama masukin itu gas bakal keluar banyak ya bro. Yang baru pertama kali jangan kaget ya bro. Itu emang udah biasa langsung keluar suara itu ya bro. Langsung aja kita isi ya bro. Di agak sana ya bro, yang agak banyak udara. Aduh. Oke, di sini bro tempat ngisinya, agak deketin aja. Nah, posisinya ini dibalik aja ya bro. Ini gas LPG-nya dibalik, kita pegang gini ya, dan kita masukin aja ke lubang ini, kan udah ada PMC-nya itu. Tinggal kita. Nah, seperti itu ya bro, sedang isinya. Jangan takut, karena kalau keluar gas kayak ini biasa ya bro. Di luar juga nggak bakal ada kena apa-apa ya bro. Yang penting jauh dari api. Nah, langsung ada isinya ya bro. Nih. Deket aja bro. Tadi kan kosong ya bro, sekarang udah ada isinya, lihat. Nah, berarti pengisian masuk ya bro. Tinggal kita tambahin aja. Agak banyak. Thank you.
udah lama ngisinya harusnya. Oke. Okay. Oh, udah banyak bro isinya, lihat bro. Banyak ini bro. Udah setengahnya. Lumayan lah. Kalau buat masa ini kiteran 5 kali udah cukup ini bro. Kalau masa-masa di rawa itu bro. Jadi begitu ya bro cara pengisiannya. Mudah sekali ya bro, tanpa modal, cuma pakai korek bekas sama gas LPG. Palingnya yang keluarnya cuma dikit ya bro, nggak banyak. Jadi emang mantap ya bro. Emang ada ini sini coba bro. Mantap bro. Lumayan, udah ngisi setengahnya. Kalau mau ngisi agak banyak, tinggal ditekan aja agak lama ya bro. Gak usah khawatir, kalau keluar gas kayak gitu nggak masalah. Oke bro, kita ini tutorialnya udah jadi ya bro. Paling cuman sekian ya video kita hari ini, cuman buat tutorial ngisi kaleng gas kecil. Terima kasih buat supportnya dan jangan lupa like, comment, subscribe buat mendukung channel-channel kita ya bro. Jangan lupa selalu tonton ya bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.